Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ijazah SMA Jokowi tahun 1980 ya. Dan SMA 6 di mana Jokowi itu sekolah di sana itu berdiri tahun 1985 apakah SMA 6 ini juga akan melakukan revisi sejarah misalnya berdirinya SMA 6 diubah jadi tahun 75 atau tahun 60 atau tahun berapa begitu untuk menyesuaikan dengan ijazah yang sudah dibikin ini tampaknya menjadi pertanyaan ya bagi kita semua kok bisa gitu ya SMA 6 yang berdiri tahun 1985 itu memberikan ijazah kepada seseorang lah gitu ya. Tahun 1980 ya. Dan kalau kita lihat ya fotokopian tapi ini pemirsa ya, fotokopian dari ijazah ya, surat tanda tamat belajar sekolah menengah Umum tingkat atas, gitu ya. Ya, itu SMA, ya, bukan SMPP, gitu ya. Uh, apakah blanko SMPP itu sudah hilang? Apa bagaimana, gitu ya? Tetapi inilah menjadi misteri yang terus berlanjut, ya, karena kita hanya tahunya itu seperti itu, pemirsa, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Gajah Mada, oleh otoritas Gajah Mada lah. Ya, ketika menyadari bahwa nama dekan di fakultas kehutanan itu berbeda itu kan juga disesuaikan setelah nama dekan itu terpampang selama 13 tahun ya kemudian uh, karena yang ada di dalam uh, apa ijazahnya Jokowi itu berbeda maka nama dekannya di beda, uh, di revisi kembali yang di dilakukan resmi Universitas Gajah Mada itu nah ini menjadi problematik ya menjadi problematik kalau misalnya uh, surat tamat belajar sekolah menengah umum tingkat atas ini ya kemudian dirujuk kepada PP yang di mana katanya Jokowi dulu sekolah itu kan tinggal ditanya saja orang-orang uh, yang lulus pada tahun uh, 1980 itu format ijazahnya ya tahun 1980 ya itu tertera dengan nama SMA 6K Sekolah Menengah Atas K atau Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan nomor 40 atau seperti itu gitu ya ini menjadi persoalan ya karena ada orang ya alumni dari SMA itu tahun 84 85 itu ngaku Gak masuk akal lah itu ijazah itu. Dan kalau seperti ini tinggal sebetulnya konfirmasi aja, kumpulin saja ya, kumpulin saja orang-orang eh, yang masih hidup lah ya, barangkali yang bis, masih hidup lulus tahun 1980 itu format ijazahnya yang dikeluarkan oleh SMPP itu sama dengan yang dimiliki oleh Joko apa enggak ya ini memang berat sekali pemirsa pihak-pihak yang mencoba untuk membungkus ya kalau bisa disebut seperti itu risikonya itu uh, cukup riskan dan mungkin bisa diledekin tetangga-tetangganya wah dapat apa ya kok begitu gitu kan Nah, ini sekedar uh, diberitahukan uh, pemirsa ya, persoalan ijazah palsu ini betul-betul menjadi masalah dan kita ingin betul persoalan tuntas untuk mengembalikan nama baiklah kalau memang Joko itu punya ijazah asli itu ya, supaya jelas ya duduk perkaranya itu. Dan sidang pengadilan yang akan segera digelar tanggal 18 Oktober nanti kita berharap mendapatkan titik terang ya. Uh, nggak terus berpolemik seperti ini ya Sekedar untuk diketahui pemirsa bahwa SMA Negeri 6 Surakarta itu merupakan salah satu SMA negeri yang ada di Surakarta ya yang beralamat di Jalan MR uh, Sartono, nomor 30 Surakarta Jawa Tengah. Uh, sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia, Masa pendidikan sekolah di SMA Negeri 6 Surakarta ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari kelas eh, 10 sampai dengan kelas 12. belas nah, SMA Negeri 6 Surakarta berdiri pada tahun 1985 ya, sebelumnya bernama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan SMPP Nomor 40 Surakarta walaupun bernama SMPP, kurikulum yang dipakai SMPP adalah kurikulum SMA umum, ya. Itu pemirsa ya. Berdirinya SMPP dirintis oleh SMA Negeri 5, ya, Surakarta yang telah berdiri terlebih dahulu dan pada waktu itu kepala sekolahnya adalah Bapak Dr. Andes RM Supeno, ya. Nah, ini menjadi masalah ya uh, bisa ditanya enggak kira-kira uh, pada tahun 1980 itu yang menjadi kepala sekolahnya siapa kalau ya di tahun 1985 itu ya kepala sekolah definitifnya pertama kali adalah Dr. Sugijo mungkin tahun 1980 itu Kepala sekolahnya adalah Dr. Andes RM Supeno. Mungkin ya, uh, cuma memang di dalam ijazah ini adalah Dr. Andes Sukijo, ijazah yang ditanda tangan ini. Fotonya juga agak, agak gimana begitu, saya kok melihat fotonya yang ada itu kok agak aneh gitu ya, waktu Jokowi muda itu. Tapi namanya hitam putih ya, pemirsa, mungkin kita melihatnya keliru atau bagaimana ya. Uh, ini pr problemnya kalau kita tidak menemukan yang anu uh, no, yang asli itu ya. Yang kedua adalah stempelnya ya uh, apa stempelnya itu uh, ada tulisan ya ini uh, di uh, logo uh, di format kepalanya itu kan sekolah menengah umum tingkat atas tapi stempelnya itu SMPP dalam kurung SMA itu ya ada dalam kurungnya juga kalau dua kalau delapan uh, 1980 itu ada ndak stempelnya itu ada uh, SMPP dan dalam kurung SMA gitu ya ini menjadi problem-problem yang sangat berat yang kita berharap sekali nanti itu ada verifikasinya ada di Pengadilan Negeri Pusat Jakarta ya dan testimoni-testimoni yang sudah mulai ada berlaku seperti kita kutip dalam video itu pemirsa memang agak ngeri-ngeri sedap gitu ya yang menjadi masalah itu ya lulusan dari SMPP nomor 40 tahun 1980 itu kalau berani ngumpulin sejarah apa ijazahnya kemudian stempelnya kemudian nama kepala sekolahnya. Oh, itu saya kira adalah satu hal yang sangat membantu untuk clear ya, sekolah itu seperti apa itu. Ya, dan rakyat Indonesia menunggu. Ya, kalau masalah ini enggak selesai, ya akan ada pasang surut. Ya, kontroversi ini akan naik ke permukaan, tenggelam lagi, naik lagi dan seterusnya karena tidak pernah clear. Dan saya yakin Jokowi, saya kira beranilah untuk melakukan klarifikasi itu atau paling tidak ya bisa merintahkan stafnya untuk menunjukkan ijazah aslinya seperti apa dan siap dibandingkan dan saya kira ini penting sekali untuk dibantu oleh orang-orang yang masih hidup dari lulusan SMPP nomor 40 itu untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya. Ini loh, ijazah aslinya dari SMPP nomor 40 itu ya apakah ada dalam kurung SMA apa enggak gitu ya ini tidak jelas ya SMA 6 dalam kurung ya ya itu ya bila itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh